batwa jala butuan pari tiga tangkai kalau kono kau majala buta mati badan mengasai kulindam dulu dulu jangan pernah dipotikai tak tahu tanya dulu jangan kau mana mandai yo oh 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 ye ee ee kau jala bak kau jala bu ye ee 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 kisah bermula mulut orang kampung. Kisah ramai gadis cantik kejol lubu berkampung. Orang luar datang nak cari yang joki. Lain pula jadi ya terpikir nak buat bini. Tapi silap kono komat sampai tinggalkan gogong. Kopit bawah kau tiap bini tanggungjawab lupa. Omak ayah rindu tapi dia buat bodoh. Dah tak do nak menyesal menangi depan kubur. Tangkai kalau kono kau majala buta mati badan mengasai kulindam dulu jangan pernah dipotikai tak tahu tanya dulu jangan kau mana mandai wasalah tafsir kau bagadis kita bahaya lo pecorai semua goto jadi milih dia jangan salah anggap napa lobikan perempuan sebab laki boleh hidup kalau campak dalam hutan zaman dah berubah ada di talan zaman dah tak ada mewarisi cerita bertalah dan apa tak lain mengaku orang nogori bila tanya suku mana nak jawab pun tak berhenti boi tanya omak boi tanya uan kok tak ada kesempatan boleh tanya kawan-kawan aktiviti bergurindam terlalu nyap dilupakan sebagai suatu warisan badan merasai kulindang dulu jangan pernah dipotikai tak tahu tanya dulu jangan kau mana mandai ya abang kalau buat pari tinggal tangkai kalau kono kau majalah buta mati badan merasai kulindang dulu jangan pernah dipotikai tak tahu tanya dulu jangan kau mana mandai ya awak makan padi silomang dalam bulu kok dah dapat yang dicari jangan terlangsung semayang subuh ayam kokok mah pengulu tandori nak siang kau dah dapat orang jolo buta sabar nunggu malam kau siang bawa makan padi silomang dalam bulu kau dah dapat yang dicari jangan terlangsung semayang subuh ayam kokok mah pengulu itu tandori nak siang kau dah dapat orang jolo buta sabar nunggu malam kau siang orang luar salah tak sekok bagadis kita bahaya lo pecorai semua goto jadi milih dia jangan salah anggap napa lobikan perempuan sebab laki boleh hidup kalau campak dalam hutan zaman dah berubah ada di talan zaman dah tak ada mewarisi cerita bertaulah dan apa tak lain mengaku orang nogori bila tanya suku mana nak jawab pun tak roti boi tanya omak boi tanya uan kok tak ada kesempatan boleh tanya kawan-kawan aktiviti bergurindam terlalu nyap dilupakan sebagai suatu warisan mati badan merasai kulindang dulu jangan pernah dipotikai tak tahu tanya dulu jangan kau mana mandai mati badan merasai kulindang dulu jangan pernah dipotikai tak tahu tanya dulu jangan kau mana mandai tangkai kalau kono kau majalah buta mati badan merasai kulindam dulu jangan pernah dipotikai tak tahu tanya dulu jangan kau mana mandai yo oh 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 ye ee ee kau jalah bak kau jalah bu ye ee 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 kisah bermula mulut orang kampung. Kisah ramai gadis cantik kejol lubu berkampung. Orang luar datang nak cari yang joki. Lain pula jadi ya terpikir nak buat bini. Tapi silap kono komat sampai tinggalkan gogong. Kopit bawah kau tiap bini tanggungjawab lupa. Omak ayah rindu tapi dia buat bodoh. Dah tak do nak menyesal menangi depan kubur. Tangkai kalau kono kau majalah buta mati badan merasai kulindam dulu jangan pernah dipotikai tak tahu tanya dulu jangan kau mana mandai yang
gua salah tafsir kau bagai diski tu bahaya lo pecoran semua goto. Jadi ile dio jangan salah anggap. Napa lebihkan perempuan sebab laki boleh hidup kalau campak dalam hutan zaman dah berubah. Ada di talan zaman dah tak ada mewarisi cerita bertala dan apa tak lain. Mengaku orang nogori bila tanya suku mana nak jawab pun tak roti. Boy tanya omak, boy tanya uan. Kok tak ada kesempatan boleh tanya kawan-kawan. Aktiviti bergurindam telah lenyap dilupakan sebagai suatu warisan. Badan merasai kulindang dulu-dulu jangan pernah dipotikai. Tak tahu tanya dulu jangan kau mampu mandai. Ya abang apa dia ikut tangkai kalau kono kau baca lah buta. Mati badan merasai kulindang dulu-dulu jangan pernah dipotikai. Tak tahu tanya dulu jangan kau mampu mandai. Awak makan padi silomang dalam bulu. Kok dah dapat yang dicari jangan terlangsung semayang subuh. Ayam kokok mah pengulu itu tandori nak siang. Kok dah dapat orang jolo buta sabar nunggu malam kau siang. Bawa makan padi silomang dalam bulu. Kok dah dapat yang dicari jangan terlangsung semayang subuh. Ayam kokok mah pengulu itu tandori nak siang. Kok dah dapat orang jolo buta sabar nunggu malam kau siang. Urang luas salah tafsir kau bagadis kita bahaya lo pecoran semua goto. Jadi milih dia jangan salah anggap. Napa lebihkan perempuan sebab laki boleh hidup kalau campak dalam hutan zaman dah berubah. Ada di talan zaman dah tak ada mewarisi cerita bertaulah dan apa tak lain. Mengaku orang nogori bila tanya suku mana nak jawab pun tak roti. Boy tanya omak, boy tanya uan. Kok tak ada kesempatan boleh tanya kawan-kawan. Aktiviti bergurindam telah lenyap dilupakan sebagai suatu warisan. Mati badan merasai kulindang dulu-dulu jangan pernah dipotikai. Tak tahu